Oke okay guys, kembali lagi di channel gue yaitu Ruben Raisa. Nah, gue baru kali ini bikin video lagi. Nah, video kali ini gue tentang ya gue baru belajar pertama kali jadi motor vlogger nih. Terus maaf juga kemarin ya ada 2 bulan gue nggak upload video karena pertama gue kerja, kedua gue kemarin juga kecelakaan di bandara di Bandara Mas itu. Nah, kali ini gua cuma hanya ingin menjelaskan tentang motor vlogger dan hasil video dari kamera gua. Nah, gua di sini memakai kamera Action BeCare X2. Nah, menurut gua sih ini lumayan bagus juga hasilnya. Terus dengan harga juga terjangkau, cuma ya kameranya juga 12 megapiksel ya, nanti kalian bisa lihatlah hasilnya kayak gimana. Nah, gua pasang ini di helm gua. Nah, ini dia nih helm gua nih, helm NHK GP 1000 ya. Nah, gua di helm gua pakai namanya Gorilla tripod. Jadi gua nggak perlu nempel-nempel lagi tuh yang namanya mounting chin atau apalah yang nempel-nempel di helm. Nah, gua tuh pakai ini Gorilla tripod. Nah, di sini juga nih gua masang juga nih Bluetooth receiver. Jadi gua juga seperti kayak Sena lah, gua bikin-bikin ala-ala Sena atau intercom atau yang lainnya ya. Terus ya sekian sih dari video gue. Nah, gue tuh asal vlog itu kadang hari Minggu buat vlog motor, itu hari Minggu atau enggak hari pas ya pulang kuliah gue tuh pulang kuliah malam, jadi gue masuk tuh sore, kuliah malam. Nah, gue asal kalau ada waktu tuh gue selalu ngevlog motor nih. Nah, pada video pertama ini gue pulang kuliah bersama temen gue yaitu Cimelina dan Ciresa. Nah, nanti gue kasih IG-nya di deskripsi ya. Oh iya, sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya karena kalian bakalan tahu video selanjutnya tentang video di channel saya ya. Oke.
Oke guys, kalian udah lihat kan video pertamanya ya, yaitu tentang vlog gue di pulang kuliah bersama Cimelina dan Ciresa. Nah, di video keduanya ini gue vlog tentang San Mori. Apa itu San Mori? Jadi San Mori itu adalah Sunday morning riding. Kalau kalian tuh suka motor atau suka helm ya, kayak helm-helm full face atau suka motor-motor sport lah, intinya kalian juga bisa ikut riding. Jadi ridingnya ini pagi, minggu pagi. Nah, gue tuh San Mori-nya ke BSD Summarecon. Nah, jadi gue sekitar-sekitar disitulah gue San Mori-nya. Nah, gue juga pas vlog di San Mori-nya ini, gue pakai kamera ini juga nih, kamera Bikr X2. Nah, gue juga iseng lah di rumah daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, gue juga menyarankan nih kalau kalian pecinta motor ya kan, atau helm full face. Nah, gue ada nih pembersih buat helm atau motor atau mobil lah ya kan. Nah, nih cocok banget buat kalian kalau memang kalian punya helm mahal atau motor-motor sport ya kan. Misalkan kotor nih, udah kotor, nggak usah pakai kit atau apalah. Nih, mendingan kalian nih pakai ini nih, Dequack ya kan, Dequack Premium. Nah, Dequack ini harganya juga terjangkau. Kalian bisa kunjungin di deskripsi itu. Nanti gua kasih link untuk Instagramnya. Jadi Dequack ini harganya terjangkau, kualitasnya terjamin. Ya, pokoknya mantap banget. Nah, oke, lah kita langsung aja ya lihat keseruan gua di San Mori ke BSD Summarecon. Check it out.
Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton channel gua. Nah, jangan lupa di subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis, tis. Tinggal kalian tekan tombol subscribe di bawah nih, di bawah. Nah, terus abis ditekan, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena itu untuk pemberitahuan video gua selanjutnya. Jadi di video selanjutnya gua akan bikin tutorial cara memasang kamera action tanpa menempel mounting chin. Jadi kalian tuh nggak perlu takut helm kalian jadi jelek gara-gara cuma ditempel itu. Nah, dengan kerekatan ini juga dia ya bagus juga sih lah, nggak gampang goyang. Nah, oke guys, terima kasih telah menonton video saya di Ruben Raisa. Oke, bye bye.